Dan di sini saya udah langsung disetujuin ya teman-teman semua, Anda berhasil mengajukan pinjaman. Terima kasih telah mengajukan pinjaman dana tunai melalui Tokopedia aplikasi Anda. Akan kami teruskan kepada penyedia pinjaman yang Anda pilih, yang akan menghubungi Anda dalam waktu 1,2 hari kerja ya teman-teman semua. Dan ini saya mendaftarnya di Tokopedia. Dan untuk kalian semua bisa menggunakan PC, laptop, ataupun handphone, kalian bisa langsung aja klik yang keuangan di bagian Tokopedia-nya. Dan setelah itu kalian scroll ke bawah ya teman-teman semua. Di sini kalian akan menemukan untuk pinjaman online ya teman-teman semua. Di sini sebenarnya ada banyak banget, ada dana instan, ada modal toko, ada kartu kredit, ada buka rekening juga ya teman-teman semua. Dan di sini kita akan klik aja untuk yang bagian pinjaman online-nya ya teman-teman semua. Di sini kita langsung klik aja untuk pinjaman online-nya. Nah, di sini kita udah langsung masuk di pinjaman online-nya teman-teman semua seperti ini. Dan di sini kalian itu bisa memilih untuk limit kreditnya teman-teman semua dari 1 juta sampai 2 M ya teman-teman semua. Di sini kalian bisa tentuin untuk berapapun yang mau kalian pinjam. Dan di sini saya pilih untuk yang 100 juta ya teman-teman semua, saya akan mencobain. Dan untuk jangka waktu di sini ada tahun itu bisa sampai 6 tahun ya teman-teman semua. Dan untuk jangka waktu bulan dia ada 6 bulan ya teman-teman semua. Jadi terserah kalian, kalian bisa menentukannya sendiri untuk jangka waktunya yang ingin kalian pinjam. Di sini saya akan memilih untuk jangka waktu 3 tahun. Dan untuk jenis pinjaman saya akan memilih pinjaman untuk bebas BI checking ya teman-teman semua, biar semuanya aman dan cepat di ACC. Nah seperti ini, setelah diisi kita klik cari pinjaman seperti ini ya teman-teman semua. Dan di sini kita langsung masuk di pinjaman. Di sini ada beberapa bank, tapi saya ingin mencarinya untuk yang pinjaman online tanpa BI checking dan tanpa syarat ya teman-teman semua. Dan di sini saya menemukan untuk bank DBS. Dan di bank DBS ini kita bisa pinjam dari 1 juta sampai 300 juta ya teman-teman semua. Dan bunganya juga cukup lumayan rendah untuk di bank DBS ini ya teman-teman semua. Dan di sini produk pinjaman dari bank DBS, pinjaman tanpa agunan hingga 300 juta dengan suku bunga mulai dari 0,88% sampai 1,49%, flat per bulan, jangka waktu cicilan hingga 36 bulan ya teman-teman semua. Dan di sini maksimum pinjaman yaitu 300 juta. Dan jenis pinjaman berjangka ya teman-teman semua, bisa sampai 36 bulan. Dan untuk syaratnya ini mudah sekali ya teman-teman semua, warga negara Indonesia usia 21 tahun sampai 55 tahun, domisili Jabodetabek, Bandung, Surabaya, memiliki kartu kredit dengan minimal limit 20 juta selama 24 bulan ya teman-teman semua. Dan untuk syarat dan ketentuan ini ada untuk biaya-biayanya ya teman-teman semua, untuk biaya penalti keterlambatan minimal 250.000 atau 6% dari angsuran bulan per keterlambatan, biaya asuransi 1% dari jumlah pinjaman yang disetujui ya teman-teman semua. Dan untuk bunganya cukup rendah sekali untuk pinjaman ini ya teman-teman semua, untuk bunganya sekitar 0,88% sampai 1,49% ya teman-teman. Jadi cukup ringan lah buat bunga segini ya teman-teman semua, apalagi limitnya bisa sampai 300 juta. Dan di sini kita bisa pilih aja untuk ajukan pinjaman ya teman-teman semua. Di sini saya akan mencoba untuk mengajukan pinjamannya. Dan untuk syaratnya cukup mudah sekali, klik langsung ajukan aja. Dan di sini 100 juta 3 tahun DBS KTA ya teman-teman semua. Dan di sini kalian bisa untuk upload dokumen diri, yaitu foto KTP sama foto KTP sama plus pemilik ya teman-teman semua. Jadi sesuai dengan pemilik KTP ya teman-teman semua. Dan di sini langsung kita unggah aja untuk KTP-nya. Kalian bisa klik aja langsung ya teman-teman semua di sini. Saya skip, dan di sini saya mengisikan untuk data diri, nama, nomor telepon, dan untuk NPWP. Untuk nomor KTP kalian bisa isi ya teman-teman semua, lalu klik kirim pengajuan. Dan di sini saya langsung berhasil ya teman-teman. Dan di sini Anda berhasil mengajukan pinjaman. Terima kasih telah mengajukan pinjaman dana tunai melalui Tokopedia. Aplikasi Anda akan kami teruskan kepada mitra penyedia pinjaman yang Anda pilih, yang akan menghubungi Anda dalam waktu 1-2 hari kerja terkait proses lebih lanjut.
Partner kami akan menghubungi Anda menggunakan nomor berikut 021-311 sekian-sekian. Pastikan nomor yang Anda cantumkan benar dan terhubung ya teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ini untuk angsuran per bulannya 4.267.000 ya teman-teman semua. Untuk pinjaman 100 juta selama 36 bulan ya teman-teman semua. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang ingin mengajukan pinjaman ini. Silahkan langsung ikuti tutorialnya ya teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.